adalah seorang perempuan yang lahir di Glasgow, Skotlandia, pada 18 Februari 1899. Ia terlahir dengan nama Muriel Stuart Walker. Setelah Perang Dunia Pertama, bersama ibunya, ia pindah ke California, Amerika Serikat. Di negeri Papan Sam itu, Ketut Tantri bekerja sebagai penulis naskah. Lalu pada tahun 1930, ia menikah dengan seorang pria bernama Carl Chinning Person. Ketut Tantri, atau yang saat itu masih menggunakan nama Muriel Stuart Walker, memutuskan pindah ke Bali setelah pada suatu sore yang gerimis, ia masuk ke sebuah bioskop di Hollywood Boulevard. Ia menonton film berjudul Bali, The Last Paradise. Hal ini ia tulis dalam bukunya Revolt in Paradise yang terbit pada tahun 1960. Pada suatu sore, saat hujan rintik-rintik, saya berjalan di Hollywood Boulevard. Saya berhenti di depan sebuah gedung bioskop kecil yang memutar film asing. Mendadak saja, saya memutuskan untuk masuk. Film asing tersebut berjudul Bali, The Last Paradise. Saya menjadi terpesona. Begitu ia menulis dalam buku autobiografinya itu. Itu sebuah film yang menunjukkan contoh kehidupan penduduk yang cinta damai, penuh rasa syukur, cinta, dan keindahan. Ya, saya merasa telah menemukan kembali hidup saya. Saya merasa telah menemukan tempat di mana saya ingin tinggal. Begitu tulis Muriel lagi dalam buku itu. Beberapa bulan kemudian, Muriel Stuart Walker akhirnya benar-benar pergi ke Pulau Bali. Sesampainya di Pulau Bali, pada suatu ketika, Muriel mengendarai sebuah mobil. Kala itu, ia bersumpah bahwa mobil yang dikendarainya hanya akan berhenti jika kehabisan bensin. Dan di tempat itulah, kelak ia ingin tinggal. Mobil yang ditumpangi oleh Muriel akhirnya benar-benar terus melaju hingga kehabisan bensin. Mobil ini mogok di depan sebuah istana Raja Bangli. Muriel pada awalnya menduga bahwa bangunan itu adalah sebuah pura. Dengan hati-hati, Muriel memasuki tempat itu. Kedatangan Muriel akhirnya mempertemukan dia dengan sang raja. Entah bagaimana kisahnya, Muriel kemudian diangkat sebagai anak keempat oleh Raja Bangli. Muriel kemudian diberi nama Ketut Tantri. Sejak saat itu, Muriel Stuart Walker yang sudah berganti nama menjadi Ketut Tantri mulai bermukim di Pulau Dewata. Ketut Tantri kemudian hijrah ke Surabaya. Di kota ini, ia membangun hubungan dengan para pejuang kemerdekaan. Mereka antara lain adalah Bung Tomo. Di Surabaya, Tantri bergabung dengan radio yang dioperasikan para pejuang pimpinan Bung Tomo. Ketika pecah pertempuran 10 November 1945 melawan tentara Sekutu di Surabaya, ketika bom dan mortir berdentum di sekeliling pemancar radio, tanpa rasa gentar sama sekali, lewat pemancar radio, Ketut Tantri justru berpidato dalam bahasa Inggris. Perempuan bule kelahiran Skotlandia dan pernah tinggal di Amerika ini bukan cuma memilih tinggal di Indonesia. Ia juga memilih dan menentukan di mana ia berpihak. Ketut Tantri memilih berjuang bersama rakyat Indonesia. Pers luar negeri kemudian menjuluki Ketut Tantri sebagai Surabaya Sioux. Perkenalannya dengan dunia politik konon sudah dimulai dengan diskusi-diskusi cukup intens dengan anak Agung Nura, putra tertua Raja Bali yang mengangkatnya anak. Nura adalah pangeran Bali yang pernah mengecap pendidikan di Leiden dan Universitas Heidelberg, Jerman. Ketika tentara Jepang mendarat di Pulau Bali, Ketut Tantri berhasil meloloskan diri ke Surabaya. Di kota ini, Tantri kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang yang bersimpati pada gerakan anti-Jepang. Tetapi pada akhirnya,
ia tertangkap. Ketut Tantri sempat diinterogasi dan ditahan cukup lama. Ia ditanyai soal aktivitasnya dan dituduh sebagai mata-mata Amerika. Ketut Tantri tak cuma ditahan dan diinterogasi, ia bahkan juga disiksa dan nyaris dieksekusi. Ketut Tantri mendapat tekanan luar biasa. Ia disekap dalam penjara yang kotor dan jorok. Untuk tidur, ia hanya beralaskan jerami. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, perempuan ini terkapar dan nyaris mati. Tetapi, ia tetap saja memilih untuk bungkam. Karena kesehatannya makin memburuk, ia pun dikirim ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah, akhirnya ia mendengar kabar diproklamasikannya kemerdekaan. Karena statusnya sebagai orang asing, juga karena keteguhan sikapnya yang tak membuka mulut selama interogasi oleh tentara Jepang, tentara Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo memberikannya dua pilihan: kembali ke negerinya dengan jaminan keamanan dari tentara Indonesia atau tetap bergabung dengan pejuang Indonesia. Ketut Tantri memilih pilihan kedua, bergabung bersama Indonesia. Ia kemudian dipercaya mengelola siaran radio perjuangan. Suara Ketut Tantri mengudara hampir tiap malam mengabarkan perjuangan Indonesia dalam bahasa Inggris. Ketenaran Ketut Tantri sebagai penyiar radio sempat membuatnya diculik oleh pihak lain. Namun kemudian, para pejuang Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo berhasil membebaskannya. Ketenarannya itu secara sendirinya menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri. Ini juga membuatnya menjadi rebutan sejumlah faksi politik. Ketika pemerintahan Indonesia pindah ke Yogyakarta, Ketut Tantri ikut bergabung sebagai penyiar Voice of Free Indonesia era 1946 hingga 1947. Ketut Tantri juga pernah menjadi mata-mata yang berhasil menjebak sekelompok pengkhianat. Oleh pemerintah Indonesia, Ketut Tantri pernah diutus ke sebuah konvensi pers yang dihadiri oleh wartawan dan koresponden kantor berita dan media massa asing. Kehadiran Ketut Tantri dianggap penting mengisahkan bagaimana rakyat Indonesia begitu bersemangat mendukung kemerdekaan. Ini berbeda dengan propaganda Belanda yang justru menyebut bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta tak mendapat dukungan rakyat. Ketut Tantri juga pernah dikirim ke Singapura dan Australia dalam rangka menggalang solidaritas internasional. Ini ia lakukan tanpa visa ataupun paspor. Hanya bermodal kapal tua dinakodai seorang pria berkebangsaan Inggris. Dalam misi ini, ia berhasil lolos dari blokade Laut Belanda. Dari Singapura, Ketut Tantri kemudian pergi ke Belanda. Selain menggalang dana, ia juga melakukan misi propaganda. Usaha Ketut Tantri berhasil. Propaganda ini memunculkan sebuah demonstrasi mahasiswa yang terjadi di perwakilan pemerintahan Belanda di Australia. Ketut Tantri menetap di Indonesia selama 15 tahun. Ini terhitung sejak 1932 hingga 1947. Pada tanggal 10 November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputra Nararia atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai di Kementerian Penerangan. Perempuan yang disebut sebagai salah satu perintis hubungan persahabatan Indonesia-Australia ini memang tak pernah mengangkat senjata atau tutup usia sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, Ketut Tantri justru memanfaatkan identitasnya sebagai orang asing dan mengambil peran di ranah diplomasi. Apa yang dilakukannya jelas penuh risiko dan bahaya. Sebelum meninggal dunia, Ketut Tantri menulis dalam sebuah buku catatan hariannya. Dalam buku itu, ia menulis, "Apa yang aku lakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakan aku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku. Jika aku mati, tabur abuku di pantai Bali." Ketut Tantri
Putri, perempuan luar biasa ini, tutup usia pada Minggu 27 Juli 1997. Perempuan hebat ini meninggal dunia di sebuah panti jompo di pinggiran kota Sydney, Australia. Peti jenazahnya ditutupi bendera merah putih dan diberi renda-renda khas Bali seperti permintaannya.